ujian promosi. Untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudara Abdur Rifai dengan judul disertasi, Esensi Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Harta Benda. Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Farida Patitingi S.H.M.Hum, sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor, Promotor, Kopromotor, dan para penguji, dipersilahkan untuk memasuki room meeting ujian terbuka promosi doktor dengan menggunakan audiovisual selama ujian berlangsung. Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui Saudara Promovendus, di mana pada tanggal 18 Desember 2019 seminar proposal, pada tanggal 22 Oktober 2020 seminar hasil penelitian, pada tanggal 7 Januari 2021 ujian prapromosi, dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi doktor Saudara Abdur Rifai dibuka oleh Ketua Sidang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya membuka sidang promosi doktor Saudara Abdur Rifai pada pagi hari ini, izinkan saya mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan dan kesempatan bersama-sama hadir di ruang virtual ini untuk menghadiri ujian promosi doktor Saudara Abdur Rifai. Sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan tim promotor dan tim penguji. Promotor yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Sakir, SMA dan Dato' Besar pada Departemen Masyarakat dan Pembangunan. Dan sebelumnya sekir kita sudah pada mengenal beliau. Sebelumnya juga pernah menjabat sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan. Dan co-promotor yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Muhadar, SHMSC, yang pada kesempatan ini berhalangan hadir, izin untuk kesempatan ini. Saya mata pelajar Ibu Dr. Hairana, SHMH, beliau adalah Lektor Kepala pada Departemen Hukum Pidana, dan saat ini diberi tugas tambahan selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana. Dan berkenan hadir penguji eksternal, yang mata pelajar Bapak Dr. Angkasa, SHMHum, beliau adalah Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, dan sebelumnya beliau adalah kolega dekan. Saya sama-sama menjabat sebagai dekan pada periode pertama saya. Alhamdulillah, dan beliau ini sudah sangat dekat dengan Fakultas Hukum Unhas, dan beliau sangat banyak membantu kami di dalam peningkatan kualitas pendidikan, khususnya prodi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak Prof. Angkasa telah berkenan hadir. Terima kasih Prof. Ibu Dekan yang hormati. Walaupun masih virtual ini Prof, karena kita berharap nanti one day insya Allah setelah pandemi ini berlalu datang kembali di Fakultas Hukum Universitas. Amin. Terima kasih banyak selalu dukungannya Prof selama ini. Selamat. Dan penguji internal berturut-turut yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. H.M. Said Karim, SHMH, MSc, beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Pidana. Yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Andi Sofyan, SHMH, juga guru besar dan sekaligus ketua Departemen Hukum Pidana. Yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Abdul Maas Bamagasing, SHMH, beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Internasional. Dan Ibu Dr. Wiwi Haryani, SHMH, beliau adalah Lektor Kepala dan juga sekaligus ketua Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan. Dan juga di room virtual ini hadir banyak tamu undangan, khususnya keluarga besar dari Bapak Abdur Rifai, Promovendus, dan juga keluarga besar Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang hadir. Saya tadi sudah lihat di room banyak sekali. Selamat datang semuanya di room virtual ini. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sidang promosi doktor ini dengan tertib dan lancar, insya Allah. Baik, Saudara Abdur Rifai, Promovendus, apakah Saudara sudah siap secara fisik dan mental untuk mengikuti sidang promosi doktor? Sudah siap. Baik, karena Saudara sudah siap, atas nama Rektor, sidang promosi doktor Saudara Abdur Rifai dengan resmi saya nyatakan dibuka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya mengundang promotor untuk memperkenalkan Promovendus. Dengan hormat, silakan. Terima kasih, Bu Dekan, selaku pimpinan sidang promosi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kurikulum vitae dari Romo Pendus kepada seluruh tim penguji, tim promotor, peserta ujian promosi yang saya hormati, khususnya penguji eksternal Bapak Dr. Kasa. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan ujian promosi doktor atas nama Abdul Rifai SHMKN. Abdul Rifai dilahirkan di Bima pada tanggal 10 Juni 1968. Beralamat di Perumahan Bumi Buswa Permai Blok B nomor 21 Makassar. Kemudian Abdul Rifai nama istri Nur Hayati SPD. Memiliki 4 orang anak, 1 Ahmad Faik Rifki SH, 2 Siti Nur Aida Zahra, 3 Aisyah Naifa Afari Ufari Ufaira, dan yang keempat adalah Atifa Nailatul Izzah. Nama orang tua, H.M. Yasin Ahmad Bia, Ibu Yasiti Rukaya. Kemudian saudara 1 Nur Hayati AMD, 2 Nur Laila SP, 4 Faruk S. Hud, dan 5 adalah Fadila SI. Riwayat pendidikan, Sekolah Dasar Negeri Sondosia tahun 1981, Sekolah Menengah Pertama Negeri Sila tahun 1984, Sekolah Menengah Pertama Negeri Sila tahun 1984, kemudian Sekolah Menengah Atas Negeri Sila tahun 1987. Kemudian S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 1991 dan S2 Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Legal Department Boswa Group tahun 1995 sampai dengan tahun 2013. Advokat tahun 2000 sampai tahun 2013. Kemudian notaris dan pejabat pembuat akta tanah di Kabupaten Maros tahun 2013 sampai sekarang. Riwayat organisasi. Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia tahun 2003 sampai 2012. Anggota Ikatan Notaris Indonesia tahun 2013 sampai sekarang. Anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tahun 2013 sampai sekarang. Ketua Pengurus Daerah Bone dan Sekitarnya Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tahun 2019-2021. Wakil Ketua Pengurus Daerah Bone dan Sekitarnya Ikatan Notaris Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Koordinator Bidang Pengembangan Organisasi Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tahun 2019-2021. Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep tahun 2020 sampai tahun 2023. Kemudian anggota Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kabupaten Maros tahun 2019-2020. Defense of Settlement of Property Crimes, Diversion Through Restorative Justice, diterbitkan oleh Journal of Law, Policy and Globalization tahun 2020. Itulah riwayat singkat Prof. Pendus atas nama Abdul Rifai SHMKN. Sekian, terima kasih dan saya kembalikan kepada yang amat terpelajar, Ibu Dekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya mengundang saudara Promo Pendus untuk mempresentasikan ringkasan disertasinya dengan waktu sampai 20 menit. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat dan yang maha terpelajar, Ibu Profesor Dr. Haya Farida Pating SHMHUM selaku Dekan Fakultas Hukum UNHAS dan Ketua Sidang Promosi pada hari ini. Yang terhormat dan yang maha terpelajar, Bapak Profesor Dr. Musakir SHMH selaku promotor.
Yang terhormat dan yang maha terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhadar Isaimi selaku promotor. Yang terhormat dan yang amat terpelajar Ibu Dr. Khairana SHMH selaku co-promotor. Yang terhormat dan yang amat terpelajar Bapak Dr. Angkasa SHM Hum selaku penguji eksternal. Yang terhormat dan yang amat terpelajar, yang maha terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Said Karim SHMSI selaku penguji atau penilai internal. Yang terhormat dan yang maha terpelajar Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Sofian SHMH selaku penguji internal. Yang terhormat dan yang maha terpelajar Bapak Profesor Dr. Abdul Masbah Magasing SHMH selaku penguji internal. Dan yang terhormat dan yang amat terpelajar Ibu Dr. Wiwi Heriani SHMH selaku penguji internal. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Ovendus, untuk memaparkan atau mempresentasikan ringkasan disertasi. Disertasi ini berjudul Esensi Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Harta Benda. Latar belakang penyelesaian tindak pidana terhadap harta benda yang ada dalam KUH pidana, proses penyelesaian perkara atau proses peradilannya. Tidak melibatkan korban atau keluarganya, atau korban hanya dijadikan sebagai saksi sehingga kurang mencerminkan keadilan dan kemanfaatan terhadap korban. Tindak pidana terhadap harta benda sebagian besar berawal dari perbuatan hukum perdata yang seharusnya berujung pada wang prestasi dan atau perbuatan melanggar hukum yang dimasukkan menjadi perkara pidana dan menjadi tindak pidana. Hubungan hukum yang terjadi antara individu dengan individu. Negara tidak perlu terlibat sepanjang itu tidak mengganggu stabilitas dan ketertiban masyarakat. Dalam kaitannya dengan konsep diversi dengan pendekatan prinsip restoratif justice adalah masalah ius constitutum, hukum yang diharapkan berlaku sesuai dengan perkembangan dan kondisi kekinian dalam penegakan hukum yang menuntut adanya keadilan dan kemanfaatan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sesuai dengan prinsip atau asas keadilan yang cepat, sederhana, dan biaringan. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum tindak pidana terhadap harta benda, perlu dipikirkan alternatif penyelesaian masalah yang memberi perlindungan hukum kepada semua pihak terkait, yaitu korban dan pelaku dengan mengedepankan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dan salah satu alternatifnya adalah konsep diversi melalui pendekatan prinsip keadilan restoratif. Penyelesaian tindak pidana melalui konsep diversi dengan prinsip keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan berbasiskan musyawarah yang melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, aparat penegak hukum, dan atau tokoh masyarakat, tokoh adat, atau tokoh agama yang esensinya adalah pemberian keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum kepada korban atau keluarganya, pelaku atau keluarganya, dan penegak masyarakat. Dengan syarat mutlak atau syarat utama adalah pemberian atau pemulihan ganti kerugian kepada korban oleh pelaku atau keluarganya. Apabila korban tidak sanggup atau tidak mampu, karena berdasarnya korban menghendaki atau menginginkan kerugiannya dipulihkan dan tidak menghendaki pelaku dipenjara, pemberian ganti kerugian ini harus terlebih dahulu dilakukan atau dilaksanakan sebelum dibuat tanda-tangan akta perdamaian oleh pihak oleh para pihak untuk selanjutnya dimintakan penetapan di pengadilan. Rumusan masalah. Dalam disertasi ada tiga rumusan masalah yang dipaparkan, yaitu pertama, bagaimana esensi penyelesaian perkara tindak pidana terhadap harta benda dengan konsep diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Rumusan masalah kedua adalah bagaimanakah kedudukan hukum penyelesaian perkara tindak pidana terhadap harta benda dengan konsep diversi melalui pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Rumusan masalah tiga adalah bagaimana pengaturan yang ideal
terhadap penyelesaian perkara tindak pidana terhadap harta benda. Di dalam menyusun disertasi ini ada beberapa landasan teori yang digunakan adalah teori sistem hukum, teori kebijakan hukum pidana, teori tujuan hukum, teori pemidanaan, dan teori keadilan relatif. Ada banyak kerangka pikir yang dibuat adalah untuk rumusan masalah satu adalah esensi penyelesaian perkara tindak pidana terhadap harta benda dengan menggunakan indikator keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Untuk rumusan masalah dua mengenai kedudukan hukum penyelesaian perkara tindak pidana terhadap harta benda adalah hukum yang tertulis yang meliputi adat istiadat, kebiasaan, hukum adat, maupun hukum yang tertulis yaitu peraturan perundang-undangan di luar KUHP dan KUHP dan KUHP dan KUHP itu sendiri. Rumusan masalah tiga adalah pengaturan yang ideal terhadap penyelesaian tindak pidana terhadap harta benda. Ada empat indikator yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, dan kriteria atau syarat pemberlakuan diversi. Untuk menyelesaikan penulisan disertasi ini, Promovendus menggunakan metode penelitian, yaitu tipe penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konsep, pendekatan sejarah, dan pendekatan filsafat. Sementara bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan dianalisis melalui deskriptif, komparasi, evaluasi, dan argumentatif. Hasil dan pembahasan. Untuk rumusan masalah satu dengan esensi penyelesaian perkara tindak pidana terhadap harta benda dengan konsep diversi melalui prinsip keadilan restoratif, indikator keadilan hukum, untuk mencapai keadilan hukum harus melakukan beberapa langkah yaitu ada tindak pidana, ada kerugian dan ganti kerugian, pengakuan bersalah dari pelaku, ada permintaan maaf dari pelaku dan pemberian maaf dari korban dan atau keluarga korban. Harus dilakukan secara musyawarah karena diversi ini adalah berbasiskan musyawarah dan harus ada pelibatan semua pihak terkait. Unsur-unsur inilah yang akan melahirkan keadilan hukum di dalam konsep diversi melalui prinsip keadilan restoratif. Untuk kemanfaatan hukum, Promovendus membaginya ada tiga manfaat, yaitu manfaat terhadap korban, manfaat terhadap pelaku, dan manfaat terhadap negara. Manfaat terhadap korban misalnya, korban akan dipulihkan hak-haknya melalui pengembalian ganti kerugian atau pengembalian barang-barang yang menjadi objek tindak pidana. Sementara manfaat terhadap pelaku misalnya, pelaku tidak perlu dipenjara secara fisik. Sehingga dengan demikian akan tetap terjaga harga dan martabatnya sebagai manusia dan tidak terstigma sebagai narapidana. Manfaat terhadap negara atau masyarakat misalnya. Terhadap negara, apabila pencuri sandal jepit saja dipidana, maka akan menimbulkan overcrowding atau melebihi over kapasitas pidana penjara. Pidana, apa penjara. Sehingga dengan demikian, dengan tidak dipenjaranya pencuri sandal jepit yang berarti mengurangi beban negara. Yang ketiga adalah kepastian hukum. Para pihak, korban maupun pelaku akan mendapat kepastian hukum dengan penyelesaian konsep diversi melalui keadilan restoratif, yaitu hasil musyawarah yang diputuskan di dalam musyawarah antara korban, pelaku, dan aparat penegak hukum maupun tokoh masyarakat akan dibuatkan berita acara atau akta perdamaian. Tentunya sebelum berita acara akta perdamaian itu dibuat, harus terlebih dahulu pelaku menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, yaitu dalam hal ini mengembalikan kerugian dari korban. Setelah akta perdamaian dibuat, maka akta perdamaian itu diajukan kepada pengadilan untuk didapatkan penetapan. Untuk masalah dua, kedudukan hukum penyelesaian perkara tindak pidana terhadap harta benda melalui konsep diversi dengan pendekatan prinsip keadilan restoratif dan sistem hukum Indonesia, yaitu hukum yang tidak tertulis, yang meliputi adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan hukum adat yang dipegang teguh oleh masyarakat. Sudah menjadi
pengetahuan kita bersama bahwa konsep diversi melalui prinsip keadilan restoratif ini adalah merupakan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang telah tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu. Nilai-nilai inilah yang ingin pemakaian kembalikan ke marwah asalnya, sehingga dengan pendekatan konsep diversi ini akan menghidupkan kembali nilai-nilai ini. Dan konsep diversi melalui prinsip keadilan restoratif ini sudah dipraktikkan oleh masyarakat adat. Hanya saja mereka menerapkannya dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan adat kebiasaan mereka masing-masing. Di dalam hukum tertulis, dalam KUH pidana maupun KUHP, tidak ada satupun belum diatur secara tegas mengenai konsep diversi dengan pendekatan keadilan restoratif ini. Hanya bersifat tersirat tapi belum tersurat. Sehingga untuk menjamin kepastian hukumnya, Promovendus menganggap perlu bahwa konsep ini perlu diatur di dalam KUH pidana maupun KUHP sehingga mendapatkan kedudukan hukum yang jelas. Selain diatur dalam hukum yang tertulis dalam arti KUH pidana dan KUHP, juga prinsip atau nilai-nilai keadilan restoratif ini tersebar di luar KUH pidana dan KUHP. Masalah tiga itu mengenai pengaturan ideal atau dalam penyelesaian tindak pidana terhadap benda, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum yang masuk dalam hal ini adalah perangkat perundang-undangan. Sementara struktur hukum adalah institusi penegak hukum maupun personalianya. Budaya hukum adalah mencakup norma, nilai, dan kaidah-kaidah yang diyakini dan dianut oleh masyarakat Indonesia. Sehingga dengan terpadunya substansi, struktur, dan budaya hukum ini akan memberi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terhadap korban atau keluarganya dan pelaku sehingga terwujud perdamaian dan harmoni dalam kehidupan masyarakat. Promovendus menyadari bahwa tidak semua tindak pidana yang ada di dalam KUH pidana itu dapat diterapkan dengan konsep diversi melalui prinsip restoratif. Untuk itu, Promovendus menetapkan syarat atau kriteria untuk sesuatu tindak pidana itu dapat diterapkan konsep ini. Setelah mengkaji dari sisi filosofis, sosiologi, dan yuridis, Promovendus menetapkan ada 12 kriteria, yaitu pertama ada kesalahan, tindak pidana, dan pengakuan bersalah dari pelaku. Yang kedua, ada perdamaian atau kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa. Yang ketiga, ada permintaan maaf dari dan pemberian maaf dari korban atau keluarganya. Yang keempat, tindak pidana yang dilakukan adalah delik aduan dan atau dalam kalangan keluarga. Yang kelima, tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana denda. Selanjutnya adalah ada kesediaan pemberian ganti kerugian dan atau pengembalian barang yang menjadi objek tindak pidana. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis atau residivis. Selanjutnya, bahwa tindak pidana itu tidak menimbulkan korban jiwa kecuali ada pemaafan dari korban dan atau keluarganya. Selanjutnya, bahwa ancaman hukumannya paling tinggi 2 tahun. Tindak pidana yang dilakukan akan menjadi perhatian publik dan tidak mengganggu stabilitas umum atau sosial. Bukan tindak pidana dengan pemberatan dan atau kekerasan. Yang terakhir, pelaku tindak pidana baru pertama kali melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum. Menurut Promovendus, 12 kriteria yang menjadi syarat atau dalam menerapkan konsep diversi melalui keadilan restoratif. Dari rangkaian semua itu, Promovendus berkesimpulan bahwa untuk rumusan satu, pertama bahwa musyawarah atau bermusyawarah untuk mencapai mufakat dengan melibatkan korban, pelaku, dan keluarganya, aparat penegak hukum, serta pihak ketiga adalah roh konsep diversi melalui prinsip keadilan restoratif. Proses musyawarah antara pelaku dan korban dan atau keluarganya, keluarga korban, dilakukan secara bebas dengan prinsip setara dan seimbang, sehingga keputusan dilakukan
dihasilkan mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dan inilah yang menjadi esensi atau hakikat dari konsep diversi melalui prinsip keadilan restoratif. Kesimpulan kedua, bahwa konsep diversi melalui prinsip keadilan restoratif untuk tindak pidana terhadap harta benda pada hakikatnya telah dipraktikkan oleh masyarakat hukum adat Indonesia sejak zaman dahulu sampai sekarang masih dipraktikkan. Akan tetapi, dalam sistem hukum Indonesia atau sistem peradilan pidana belum diatur secara tegas dalam bentuk undang-undang. Penggunaan dan penerapan serta pengaturannya masih dalam tataran diskresi masing-masing lembaga penegak hukum. Yang ketiga, pengaturan konsep diversi melalui prinsip keadilan restoratif untuk tindak pidana terhadap harta benda idealnya harus memasukkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang telah terkristal dalam nilai-nilai Pancasila sehingga akan melahirkan hukum yang responsif. Hukum yang dikehendaki oleh dan berasal dari nilai yang hidup dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat memberikan dan atau mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terhadap korban atau keluarganya dan pelaku serta negara atau masyarakat yang pada akhirnya akan terwujud perdamaian dan harmoni dalam masyarakat. Saran. Saran pertama yang berkaitan dengan rumusan masalah pertama adalah hendaknya para pihak, yakni korban atau keluarga korban pelaku atau keluarga pelaku dengan itikad baik dan mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, konsisten melaksanakan keputusan yang telah disepakati, sikap saling menghargai dan saling membantu atau tolong-menolong, meminta maaf dan memberi maaf harus diutamakan agar tercapai esensi penyelesaian perkara melalui konsep diversi dengan menggunakan prinsip keadilan restoratif untuk tindak pidana harta benda sehingga mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Saran yang kedua, bahwa seyogianya konsep diversi melalui prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana terhadap harta benda diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum material dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil sehingga memiliki kedudukan hukum dalam sistem hukum Indonesia atau sistem peradilan pidana. Dengan demikian dapat memberikan perlindungan hukum kepada korban, pelaku, dan aparat penegak hukum yang pada akhirnya bermuara pada kepastian hukum. Saran terakhir yang ketiga adalah kiranya dapat memberi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum baik terhadap korban maupun pelaku tindak pidana perlu direformulasi baik pada tataran substansi, struktur, dan budaya hukum dengan memasukkan unsur dan kaidah konsep diversi melalui pendekatan restoratif yang bernuansa keindonesiaan dengan berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Demikian, sekian dan terima kasih. Ya, baik secara Prof. Vendus, selanjutnya saya akan mempersilakan tim promotor dan tim penguji untuk majukan sanggahan-sanggahannya. Namun sebelum saya persilakan, saya perlihatkan bahwa waktu masa penguji hanya 5 menit, namun khusus untuk penguji eksternal kami tidak batasi hanya 5 menit. Dan seperti biasa, promotor akan menyampaikan sanggahan maupun terhadap disertasi ini pada akhir ujian. Untuk itu, pada kesempatan pertama, saya mempersilakan yang hormat Co-Promotor yang mata pelajar, Ibu Dr. Hairana, SKM. Silakan. Terima kasih banyak, Prof. Kesempatan yang pertama yang diberikan kepada saya sebagai promotor. Pertama, saya mengucapkan yang terhormat kepada Ibu Ketua Sidang Promosi, Ibu Dekan, Ibu Profesor Dr. Farida Kasiting, SHMU, yang terhormat tim promotor Bapak Profesor Dr. Musakir, Bapak Profesor Dr. Muhadar, yang berhalangan hadir pada hari ini. Kemudian yang terhormat tim penguji, penguji eksternal Bapak Dr. Angkasa, SHMU, penguji internal Bapak Profesor Dr. H.M. Karim, SHMHMSI, Bapak Profesor Dr. Andi Sofian, SHMH, Bapak Profesor Dr. Abdul Ma'as Bamakasi, SHMH, dan Ibu Dr. Wiwi Heryani, SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya selaku salah satu tim promotor
memberikan apresiasi kepada saudara apa Prof. Mendus Abdul Rifai karena pada hari ini sudah pada tahap akhir dari rangkaian tahap yang harus dilewati untuk memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum. Mulai dari tahap ujian proposal, kemudian ujian hasil penelitian, kemudian ujian pra-promosi atau ujian tutup, kemudian pada hari ini puncak adalah ujian promosi. Saudara Promovendus, jadi pertanyaan saya yang pertama bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa hukum pidana itu cirinya adalah sanksi pidana. Ya, sanksi pidana. Jadi setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana itu harus melalui proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian sidang pengadilan. Ya, jadi bersifat retributif, ya, pembalasan, penghukuman. Tapi kemudian di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak itu dimungkinkan. Pada perkara anak itu dilakukan diversi, di mana perkara anak ini seharusnya dilakukan melalui proses peradilan pidana, tapi kemudian ditarik keluar untuk dilakukan proses di luar peradilan pidana dengan mempertemukan antara pelaku dengan korban, keluarganya masing-masing, kemudian pihak-pihak lain. Ya, itu untuk mencapai keadilan restoratif, ya. Jadi jadi di sini korban diperhatikan, ya, diperhatikan untuk kemudian untuk pemulihan kembali dari kerugian yang diderita oleh korban. Kemudian hal ini juga tadi saudara sudah mengemukakan bahwa secara internal sebenarnya di setiap instansi penegak hukum, kepolisian, kemudian kejaksaan, kemudian pengadilan itu ada masing-masing aturannya tentang dapat dilakukannya keadilan restoratif ini. Tapi kemudian saudara Promovendus mengkhususkan pada tindak pidana harta benda atau kejahatan harta benda. Mungkin ada alasan tersendiri bagi Promovendus kemudian hanya mengkhususkan kepada kejahatan harta benda. Apakah tidak dengan tindak pidana ringan yang lain, misalnya penganiayaan ringan? Ya, silakan. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Ibu Dr. Khairana. Kaitan dengan pertanyaan Ibu bahwa yang menjadi latar belakang kenapa Promovendus mengambil judul hanya tindak pidana tahap harta benda, sebagaimana kita ketahui bahwa tindak pidana terhadap harta benda ini adalah hampir semua di dalam ketentuannya itu berasal atau bermula dari perbuatan hukum keperdataan yang kerugiannya ada pada korban. Sehingga sangat memungkinkan konsep diversi melalui prinsip keadilan restoratif ini diterapkan terhadap tindak harta benda. Karena pada prinsipnya, pada esensinya bahwa korban itu tidak menginginkan pelaku dipidana, tetapi bagaimana dia dikembalikan hak-haknya atau materi kerugiannya itu agar dipulihkan. Itulah yang menjadi latar belakang kenapa saya mengambil judul ini. Karena memang tindak pidana terhadap harta benda itu adalah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak keperdataan dari korban. Demikian. Ya, baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak itu kan bisa dilakukan pada semua tingkatan, ya, mulai tahap penyidikan. Kalau tidak berhasil, nanti pada tahap penuntutan tawarkan lagi untuk dilakukan diversi. Kemudian pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan itu dapat dilakukan diversi asalkan memenuhi persyaratan yang seperti tercantum di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, bagaimana dengan khusus kejahatan harta benda? Apakah menurut Promovendus itu akan dilakukan juga sama dengan seperti dalam pemeriksaan diversi pada perkara anak? Jadi di semua tingkatan. Baik, Bu. Bahwa memang konsep diversi terhadap tindak pidana tahap harta benda ini diinisiasi oleh diversi terhadap anak Undang-Undang 11 Tahun 2012.
yang menghendaki bahwa penyelesaian perkara anak itu ditarik keluar ke di luar peradilan karena untuk menghindari stigmatisasi narapidana terhadap anak. Dalam kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta benda misalnya, bahwa ada dua, tadi saya sudah memaparkan bahwa ada 12 syarat yang saya ajukan, yang Promovendus ajukan untuk dapat diterapkan konsep diversi. Salah satunya misalnya ada dan merupakan syarat mutlak adalah pemberian ganti kerugian dari pelaku kepada korban yang diikuti oleh permohonan maaf dan pemberian maaf dari korban. Jadi pada prinsipnya bahwa penyelesaian konsep tindak pidana melalui konsep ini bahwa dapat dilakukan pada semua tahapan pemeriksaan, mulai tahapan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di depan persidangan. Apabila pada tahap penyidikan tidak berhasil, tidak tercapai kesepakatan diversi, maka pada tahap penuntutan masih dimungkinkan penuntut umum untuk memediasi, untuk menginisiasi korban dan pelaku untuk menempuh konsep ini. Demikian pula halnya apabila pada tahap penuntutan tidak dicapai juga kesepakatan, hakim wajib mendamaikan para pihak, baik melalui mediasi maupun melalui konsep ini. Jadi pada prinsipnya, bahwa pada setiap tahapan itu dapat saja dilakukan diversi. Demikian. Ya, jadi sama dengan yang ada di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ya, bahwa di semua tingkat pemeriksaan itu bisa dilakukan diversi yang, yeah, yang jelas memenuhi persyaratan yang telah apa yang Promovendus tawarkan itu ada 12 ya, ada 12 syarat yang harus persyaratan dilakukan diversi. Salah satu yang paling utama yang Promovendus katakan tadi adalah mengenai ganti rugi, kesediaan daripada pelaku atau keluarganya untuk membayar memberikan ganti kerugian atau mengembalikan benda yang telah di misalnya dicuri oleh ya, pelaku ya. Bagaimana jika misalnya sudah dari 11 dan 12 syarat itu sudah dipenuhi, 11 kemudian mengenai ganti rugi ini tidak pelaku tidak mampu, keluarganya juga tidak mampu untuk memberikan ganti rugi. Bagaimana, apakah proses diversi ini lanjut atau bagaimana? Ya, karena di sini kan syaratnya disampaikan oleh Promovendus bahwa ganti kerugian itu diberikan sebelum penandatanganan kesepakatan perdamaian. Nah, kalau di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak kan ada kesediaan untuk memberikan ganti kerugian pada korban, tapi itu dilakukan pada setelah dilakukan penandatanganan kesepakatan perdamaian. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti pelaku tidak menepati janjinya, itu kemudian yang sudah diversi tadi itu bisa ditarik kembali masuk untuk dilakukan proses hukum, proses peradilan pidana. Bagaimana dengan ini dalam tindak pidana harta benda? Apakah proses diversi itu dihentikan atau bagaimana? Ideal ya. Idealnya memang bahwa korban pelaku harus membalikan kerugian diderita oleh pelaku. Apabila pelaku tidak sanggup, maka itu akan dibebankan atau dapat ditanggung oleh keluarganya. Itu apabila juga baik pelaku maupun keluarganya tidak sanggup untuk memberikan ganti kerugian kepada korban, saya melihatnya di sinilah letak kearifan, keikhlasan, dan kebesaran jiwa dari para pihak di dalam proses musyawarah. Tentunya di dalam proses musyawarah itulah yang akan dibicarakan. Bagaimana seharusnya apabila pelaku tidak mampu atau tidak sanggup mengembalikan kerugian itu atau tidak dapat mengembalikan barang-barang yang menjadi objek pidana. Di sini diperlukan sikap tegas dari korban. Apakah dia mau memaafkan apa pengembalian kerugian ataukah dia bersikeras untuk memberikan penghukuman
kepada pelaku dengan cara melanjutkan perkara itu ke pengadilan. Saya kira kalau kita bersandarkan kepada nilai-nilai agama bahwa Allah sendiri telah memerintahkan kepada kita untuk memberikan pemaafan ataupun kelonggaran kepada pelaku. Apabila memang pelaku atau keluarga yang betul-betul miskin misalnya atau tidak sanggup sama sekali, saya kira kebesaran jiwa dari korban diperlukan di sini. Apabila memang betul-betul dia menginginkan di samping mendapatkan kembali materinya, juga akan mendapatkan pahala di sisi Allah apabila dia memberikan pemahaman kepada pelaku. Demikian, Bu. Ada intinya bahwa kalau secara aturan bahwa kalau pelaku tidak sanggup atau keluarga tidak mampu untuk mengembalikan, maka korban dapat saja meminta dilanjutkan perkara itu di persidangan. Ya. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau kita dari 12 syarat ini harus terpenuhi semuanya, tapi khusus untuk syarat ke-6 kalau misalnya pelaku tidak mampu membayar ataupun keluarganya, tapi kemudian korban memaafkan, itu apa namanya, diversi tetap berlanjut ya, kesepakatan diversi tetap dilakukan. Terus pertanyaan terakhir saya, syarat ke-5 dengan syarat ke-9 itu kan tindak pidana atau kejahatan harta benda yang dapat dilakukan diversi itu yang ancaman pidananya pidana denda, kemudian ancaman hukumannya 7 tahun, maksudnya itu apa? Iya. Saudara Prof. Oh, ya. Baik, saya ulangi, syarat ke-5 dengan syarat ke-7 itu kan syarat untuk dilakukan diversi pada kejahatan harta benda adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana denda. Kemudian ancaman pidananya 7 tahun. Maksudnya itu lebih apa? Ini berdiri sendiri atau ada kaitannya dengan pas itu antara syarat ke-5 dengan Baik, Bu. Untuk syarat ke-5 misalnya tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana denda, itu seperti tindak pidana yang dirumuskan oleh 362, yaitu alternatif apakah pidana penjara atau pidana denda. Ya, jadi maksudnya bahwa tidak berdiri sendiri karena di dalam buku 2 KUH pidana itu ada di dalam tindak pidana atau denda itu alternatif. Ya. Jadi ya maksudnya seperti itu ya. Jadi yang seperti di pasal 362. Ya. Jadi yang diancam pidana penjara kemudian dialternatifkan dengan pidana denda, itu maksudnya ya. Jadi bukan apa namanya tapi kalau dari ke-12 syarat ini apakah bisa diterapkan pada tindak pidana lain nanti kalau misalnya kan Promo Vendus mengusulkan dimasukkan di dalam KUHAP ya mungkin sebagai salah satu bab mengenai diversi, apakah itu nantinya khusus untuk kejahatan harta benda atau berlaku untuk semua tindak pidana yang asal memenuhi persyaratan itu. Ya, pada prinsipnya bahwa kriteria atau syarat yang Promo Vendus ajukan ini dikhususkan untuk tindak pidana terhadap harta benda. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk tindak pidana lain dapat diterapkan hal semacam itu. Seperti misalnya tindak pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Itu salah satu contoh bahwa mungkin syarat-syarat yang 12 ini dapat diterapkan pada tindak pidana lain sepanjang bersesuaian dengan syarat-syarat yang ditetapkan ini. Demikian. Ya, demikian saya kembalikan kepada Ibu Pimpinan Sidang Promosi. Baik, terima kasih Co-promotor dan mata pelajar Ibu Dr. Herana. Selanjutnya saya mengundang penguji eksternal yang mata pelajar Bapak Dr. Angkasa SHMH. Silakan, Prof. Baiklah, terima kasih. Yang sebesar-besarnya yang saya hormati Ibu Dekan, Ibu Profesor Dr. Farida Patitinggi SMA, yang saya hormati para penguji, para promotor,
Prof. Muzakir, kemudian Ibu Dr. Herana, ya, dan menguji yang lain para guru besar, mohon izin saya menguji dulu. Dan yang saya hormati pula para hadirin yang hadir dalam pertemuan virtual ini. Pertama saya mengucapkan selamat ya kepada Bapak Abdul Rifai. Ya. Tadi dibacakan sekilas semacam CV Bapak ya, Prof. Vendus ya. Lengkap juga ya, dari ada pernah jadi lawyer, di Peradi juga, sekarang jadi notaris ya, luar biasa ya. Jadi apa pengalamannya sebagai praktisi di bidang pidana, sekarang switch perdata, tapi ini juga menulis antara ada perdatanya, ada pidana ya. Karena pencurian harta benda kaitannya ditimbulkan dari semacam hubungan keperdataan itu kalau menurut Bapak versinya ya. Baik, sebelum saya memberikan pertanyaan ya, selagi masih ingat ada koreksi ya. Jadi di dalam tulisan saudara itu ada penggunaan tulisan sinergitas, itu di dalam bahasa baku tidak ada ya. Adanya sinergi saja ya. Jadi sinergitas beberapa kalimat itu saya baca itu mau dikoreksi. Nah, pertanyaan pertama, saya tidak banyak pertanyaan. Intinya begini, saya menyambut gembira tulisan saudara ya, kan ini sesuai di bidang dengan bidang ilmu saya yang saya geluti adalah victimologi. Ya, jadi restoratif justice itu salah satu manfaat yang timbul dari kajian victimologi. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah konsep disertasi saudara Prof. Vendus tentang esensi diversi dalam penyelesaian tindak pidana terhadap harta benda yang kemudian memunculkan ada keadilan restoratif yang saya yakin itu adalah berasal dari restoratif justice. Yang saya tanyakan adalah sebetulnya saudara Prof. Vendus itu membela kepentingannya siapa? Satu, korban, atau dua, pelaku, tiga adalah masyarakat, atau empat adalah negara. Ya, karena restoratif justice itu bisa mempunyai keuntungan kepada pihak-pihak ini. Silakan, Pak. Baik. Terima kasih Bapak yang amat terpelajar, Bapak Dr. Angkasa. Nilai yang dikandung oleh keadilan restoratif adalah pada prinsipnya memberikan keadilan kepada semua manusia, kepada semua orang. Pertama dari sisi korban, kenapa muncul keadilan restoratif ini? Karena di dalam sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP, korban sama sekali tidak dilindungi haknya. Korban hanya menjadi saksi korban. Sehingga dengan munculnya prinsip keadilan restoratif ini, korban dipulihkan hak-haknya dengan cara dikembalikan kerugiannya atau dikembalikan barang-barang yang menjadi objek tindak pidana. Dari sisi pelaku misalnya, dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif ini, pelaku tetap terjaga harta dan martabatnya karena dia tidak dipidana secara fisik. Sehingga ya, dia tidak terstigma ya, sebagai narapidana. Saya potong sebentar ya Pak. Saya paham ya. Jadi di dalam kajian tentang restoratif justice memang ada keuntungan-keuntungan bagi korban, bagi pelaku, bagi masyarakat, bagi negara, itu memang ada ya. Tetapi yang saya tanyakan tadi adalah sebetulnya kepentingan utama siapa yang dibela oleh saudara Prof. Vendus? Nah, itulah yang ingin saya tanyakan sebetulnya itu. Coba pilih saja salah satu di antara itu, kepentingan siapa? Kepentingan korban yang paling utama. Kepentingan siapa? Kepentingan korban. Oh, betul. Karena selama ini ya sudah cukup. Jadi betul jawaban saudara, kepentingan korban. Karena restoratif justice itu hadir memang untuk kepentingan korban yang selama ini tadi dalam sistem peradilan pidana namanya forgotten person, forgotten man, second victimization dan sebagainya ya. Saya cukup paham tentang itu ya. Jadi memang keadilan restoratif atau restoratif justice itu demi kepentingan korban ya. Nah,
pertanyaan lain. Tadi Bapak menyebutkan bahwa mekanisme penyelesaian ini sebetulnya sudah ada di dalam tradisi ya bangsa Indonesia yang kemudian hidupkan ya. Kalau dalam saya kajian saya victimologi itu namanya the golden age of the victims, zaman keemasan korban. Ya, itu memang luar biasa di mana korban bisa mempunyai akses langsung untuk meminta ganti kerugian. Nah, pertanyaan saya adalah sayangnya Bapak tidak menyebutkan salah satu data saja. Misalnya contoh penyelesaian di hukum adat mana, hukum adat mana. Jadi Bapak terlalu menggeneralisir bahwa ini adalah nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, tetapi belum menyebutkan spesifik. Misalnya ada misalnya di daerah ini dengan budaya ini, di daerah ini dengan budaya ini. Silakan, atau mungkin Bapak punya data yang lain. Terima kasih. Silakan. Baik. Di dalam naskah disertasi saya menulis bahwa seperti penerapan di adat istiadat di masyarakat Papua misalnya ada adat bakar batu untuk yang perdamaian. Di masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Bugis misalnya ada tudang sipulung dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada permasalahan yang ada di masyarakat, masyarakat mengalami tudang sipulung. Ya, baik. Jadi ada ya Pak ya, data itu ada ya Pak ya. Ada di dalam naskah. Ya, oke. Okay. Tadi sayangnya tidak disebutkan. Jadi Bapak hanya menggeneralisir saja masyarakat Indonesia, tapi belum menyebutkan secara spesifik contohnya ini, contohnya ini, contohnya ini. Baik kalau ada. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimanakah mekanisme model yang Bapak tawarkan, ya? Yang saya ingin tanyakan begini. Tadi Bapak menyebutkan bahwa ketika coba sedikit secara ringkas saja mekanismenya bagaimana? Mohon maaf kurang dengar. Mekanismenya bagaimana, Pak? Mekanisme untuk yang model yang Bapak tawarkan untuk penyelesaian diversi itu kan divert itu dibelokkan gitu ya. Dibelokkan kemudian ketemu restoratif justice gitu loh. Mekanismenya bagaimana? Baik, baik. Jadi di dalam konsep diversi dengan prinsip keadilan restoratif ini, saya tidak mengeluarkan konsep ini di luar sistem peradilan pidana. Tetapi dia masih bersatu dengan peradilan pidana dengan mengikut sertakan aparat penegak hukum. Jadi inisiasi itu dari korban atau pelaku dan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi konsepnya atau mekanisme bahwa aparat penegak hukum mendamaikan, mempertemukan korban, pelaku atau keluarganya dengan diikutsertakan tokoh masyarakat, tokoh agama ataupun tokoh adat. Ya, di dalam ya, pertemuan okay. Itulah yang dibicarakan. Ya, saya paham. Jadi Bapak mencoba mengintegrasikan, menginsertkan model Bapak itu di dalam sistem peradilan pidana ya, begitu ya. Tadi di dalam penjelasan Saudara Prof. Windus disebutkan bahwa akan membuat suatu akta gitu ya, akta perdamaian gitu ya. Akta itu kan ya. Tidak mudah, Pak. Ya. Siapa yang membuat akta perdamaian itu? Siapa yang membuat akta perdamaian itu yang kemudian dikuatkan, ini dikuatkan oleh hakim dalam pengadilan? Ya. Maksud akta perdamaian di situ adalah berita acara perdamaian yang dibuat oleh aparat penegak hukum dari hasil kesepakatan musyawarah para pihak. Berita acara inilah yang akan dikirimkan kepada pengadilan untuk dimintakan penetapan dari pengadilan. Ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi, pertanyaan selanjutnya ya. Hanya tambahan saja. Bapak tadi menyebutkan teori-teori, ada Lawrence Merfriedman, teori hukum pidana, teori apa lagi, Pak, yang Bapak gunakan? Tadi teori yang dipakai untuk analisis teori kebijakan saja? Hukum pidana. Terus ada ya, teori pemidanaan. Okay. Nah, jadi teori keadilan restoratif. Saya sarankan ya, Pak ya, ada teori victimologi ya, karena restoratif justice itu adalah bagian dari victimologi ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ya. Ini adalah
kelemahan dari restoratif justice. Bagaimana kalau one prestasi, ya? Kan yang namanya kesepakatan misalnya ganti kerugian, kan bisa juga tidak cash, Pak. Oke lah, nanti saya ganti ya. Kerugian Pak berapa? 1 juta. Oke lah, saya angsur 100 ribu selama 1 tahun. Nah, kalau one prestasi itu di dalam benak pikiran Bapak bagaimana, Pak Promovendus? Ya, baik. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan awal bahwa idealnya sebelum dilakukan, dicapai kesepakatan, dibuatkan berita acara perdamaian, pelaku sudah harus menyelesaikan semua kewajibannya. Oke, dalam arti baik. Memberikan ganti kerugian. Apabila pelaku tidak sanggup membayar sekaligus, maka mungkin dalam musyawarah itu akan dicapai bahwa akan dibayar secara mengangsur. Ya, itu. Atau apabila juga di dalam pelaksanaan pembayaran atau pengembalian ganti kerugian itu ada uang prestasi, disitulah letaknya musyawarah mufakat untuk menetapkan bagaimana aturan mainnya apabila pelaku tidak sanggup membayar atau pelaku telah melakukan terima kasih penjelasannya, saya sudah agak bisa menangkap. Tapi esensi dari restoratif justice sebetulnya adalah adanya pernyataan kesalahan dari pelaku. Ini tanggung jawab yang bersifat aktif ya. Pernyataan kesalahan, minta maaf, korbannya mau memaafkan. Jadi sebetulnya kalau soal kemudian delay-delay itu sebetulnya tidak harus kaku langsung masuk gitu ya. Satu pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Jadi gini, di dalam restoratif justice, ya. Bapak kan menyinggung restoratif justice, makanya saya sampaikan ya. Kebetulan saya menulis buku ya. Di situ juga saya menyinggung restoratif justice. Sekaligus tadi melengkapi deskripsinya Bapak, kan menjelaskan tentang sejarah restoratif justice. Halaman 69 kalau nggak salah. Tetapi ditulisnya hanya satu alinea. Padahal judulnya sejarah restoratif justice ya. Nanti bisa ini sedikit ya promosi gitu ya. Ada buku saya nanti saya kirimkan pada saudara, ini saya menulis tentang restoratif justice. Nah, di dalam restoratif justice ini yang ada nilai-nilai ya, ada yang nilai namanya peaceful social life, ada nilai respect, ada nilai solidarity, ada nilai active responsibility. Nah, jadi itu mungkin nanti untuk melengkapi ya Pak. Jadi kalau tadi kegunaan-kegunaan ini oke, saya sudah paham kegunaan meminimalkan jumlah narapidana dan sebagainya, stigma-stigma, tapi Bapak belum melengkapi, setelah saya baca seluruhnya sepertinya belum melengkapi tentang nilai-nilai restoratif justice yang saya sebutkan. Ada peaceful social life, ada respect, solidarity, and active responsibility. Ya. Jadi ini ada dalam buku saya, nanti saya kirimkan pada saudara. Saya kira sekian yang terhormat, yang saya sangat hormati, Ibu Dekan, Ibu Profesor Dr. Farida Patitinggi. Sukses buat saudara Abu Rizal Faiz. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas masukan dan banyak perspektif serta wawasan untuk melengkapi wawasan saudara Berifai kita semua dan juga untuk melengkapi disertasinya. Khususnya tadi ada beberapa teori kriminologi seperti tadi. Salam buat keluarga di Pusat Prof, semuanya. Purwokerto. Di Purwokerto. Di Purwokerto. Ya, Prof. Baik, selanjutnya saya mengundang dengan hormat yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. KM Said Karim, SH, AMSI. Pak Prof. Said sudah bergabung di room. Sudah, siap. Silakan, Prof. Tabe. Ya. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Ibu Dekan Fakultas Hukum yang kini sementara menjadi ketua tim penguji dalam ujian
promosi Saudara Abdul Rifai. Pertama-tama saya sedikit ingin mengomentari Pak Abdul Rifai ini punya pengalaman profesi yang cukup paripurna. Pernah menjadi advokat, kemudian menjadi notaris. Tapi kalau saya lihat penampilan Pak Rifai saat sekarang ini, saya lihat lebih dominan pengaruh dalam watak profesi sebagai advokat. Ya. Jadi kalau advokat itu kan bicaranya harus tegas, jelas, ya, berapi-api. Bahkan bila perlu misalnya orang bicara, kita pun bicara begitu kan. Di ruangan sidang memang begitulah demi mencari kebenaran materi. Tapi kalau profesi notaris itu lain. Dengan keramah-tamahan dan dengan segala kelembutan, dia meyakinkan kliennya yang datang bahwa dia masuk pada kantor notaris yang tepat. Dan tentu perbuatan hukum atau akte yang ingin dibuat, Bapak notaris, Ibu notaris sanggup untuk melaksanakan itu sepanjang persyaratan hukum terpenuhi dengan baik. Nah, itu dua sosok profesi yang tentu tampilannya agak berbeda. Saya secara berkelakar, saya mau bilang Pak Abdul Rifai masih terpengaruh ketika Pak Abdul Rifai sebagai advokat, ya. Ya. Baik. Ada pula catatan saya tadi ketika Ibu Dr. Herana berbicara, itu Pak Abdul Rifai mengatakan bahwa hakim wajib mendamaikan, ya. Jadi hakim itu pada prinsipnya tidak wajib mendamaikan, tetapi hanya mengupayakan, ya. Kalau kewajiban kan itu mutlak harus, ya. Dia hanya mengupayakan, karena seringkali diupayakan ternyata titik perdamaian itu tidak juga tercapai, ya. Sehingga demikian proses perkara harus berjalan. Berikut saya mau masuk kepada materi pertanyaan. Tolong didengarkan dengan baik, dan pertanyaan saya ini saya mohon izin juga kepada Ibu Ketua Sidang agar Pak Rifai bisa langsung menjawab singkat saja sehingga tidak membutuhkan waktu lama menyelesaikan seluruh pertanyaan baru kemudian menjawab. Setiap pertanyaan yang saya ajukan saya mohon izin kepada Ibu Ketua Sidang Pak Rifai bisa langsung jawabnya secara singkat. Yang pertama, di dalam disertasi saudara mengemukakan bahwa pada prinsipnya masyarakat sejak dulu kala, termasuk masyarakat adat itu, dalam penyelesaian perkara tindak pidana di bidang harta dan benda, ada kecenderungan lebih memilih menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Pertanyaan saya secara singkat, mengapa masyarakat sejak dulu kala hingga kini kalau itu tindak pidana di bidang harta dan benda ada kecenderungan mereka memilih dengan cara penyelesaian musyawarah mufakat? Silakan dijawab dengan singkat. Baik, Prof yang Maha Terpelajar. Kenapa masyarakat Indonesia cenderung memilih musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalahnya? Karena memang karakter, sifat asli masyarakat Indonesia itu adalah menginginkan kedamaian. Mereka tidak mau bersilang pendapat untuk menyelesaikan persoalan. Sehingga nilai-nilai inilah yang tetap dianut oleh masyarakat. Mereka tidak mau mencari keributan kalau bahasa biasanya. Tapi mereka selalu mengutamakan persatuan dan perdamaian di dalam masyarakat. Sehingga mereka menyelesaikan masalahnya itu secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Agar tetap terjaga keakraban dan kekerabatan di antara mereka. Demikian. Ya, jadi kalau lebih spesifik pada tindak pidana di bidang harta dan benda, masyarakat kita itu sejak dulu kala hingga kini cenderung memilih dengan cara penyelesaian musyawarah mufakat. Oleh karena memang yang diinginkan adalah pemulihan kerugiannya.
pengembalian harta bendanya yang diambil orang, atau kalau timbul kerugian akibat perbuatan pelaku, maka korban itu harapannya adalah adanya pemulihan atas kerugiannya. Dia tidak pernah berpikir bagaimana memenjarakan pelaku perbuatan. Bukan itu sasaran utamanya. Ya, baik. Kita lanjut lagi, Pak Abdul Rifai. Pak Abdul Rifai sudah melakukan penelitian yang cukup lama tentang berbagai hal tentang pelaksanaan diversi berkenaan dengan tindak pidana yang harta dan benda. Saya ingin bertanya kepada Promo Vendus, Saudara Abdul Rifai, setelah saudara melakukan penelitian itu, adakah yang saudara temukan sesuatu hal yang katakanlah dalam bahasa penelitian kita bisa sebut sebagai novelty, ya, sumbangan atau sumbangan pemikiran atau hal baru yang Bapak temukan untuk dapat disarankan kepada pemerintah, DPR RI, aparat penegak hukum, dengan harapan agar pelaksanaan diversi, khususnya tindak pidana di bidang harta benda ini, bisa berlangsung atau bisa lebih baik lagi ke depan. Saya persilahkan untuk menjawabnya. Baik, Prof. Di rumusan masalah 3, ada saya tetapkan dan saya sudah jelaskan juga terdahulu bahwa setidaknya ada 12 syarat yang harus terpenuhi untuk dilakukannya konsep diversi ini. Dan itulah yang menurut saya yang saya anggap sebagai novelty dalam disertasi ini. 12 syarat yang dimaksud itu adalah ada kesalahan atau dan pengakuan bersalah dari pelaku. Kemudian yang kedua ada perdamaian atau kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Yang ketiga ada permintaan maaf dari pelaku dan pemberian maaf dari korban atau keluarganya. Yang keempat, tindak pidana yang dilakukan adalah delik aduan dan atau yang dilakukan dalam kalangan keluarga. Yang kelima, bahwa tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana denda. Yang keenam, ada kesediaan pemberian ganti kerugian dan atau pengembalian barang yang menjadi objek tindak pidana. Dan itulah yang merupakan syarat mutlak dan esensi dari keadilan restoratif ini. Yang ketujuh, tindak pidana itu tidak menimbulkan korban jiwa, kecuali ada pemaafan dari korban dan atau keluarganya. Yang kedelapan, bukan merupakan residivis atau pengulangan tindak pidana, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Yang kesembilan, ancaman hukuman paling tinggi 7 tahun. Yang kesepuluh, tindak pidana yang dilakukan bukan menjadi perhatian publik dan tidak mengganggu stabilitas umum. Yang kesebelas, bukan tindak pidana dengan pemberatan dan atau kekerasan. Dan yang terakhir adalah pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum. Apabila konsep diversi ini diterima dan dilaksanakan, saya juga menyarankan bahwa rumusan pasal 109 KUHAP dengan 140 mengenai syarat penghentian penyidikan dan syarat penghentian penuntutan perlu ditambah satu syarat, yaitu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan apabila telah dilakukan upaya telah dilakukan kesepakatan, tercapai kesepakatan diversi melalui konsep apa prinsip keadilan restoratif. Demikian, Prof. Ya, bagus sekali ya. Saya terkesan dengan kesimpulan yang saya berikan dan novelty yang saudara temukan dari rangkaian penelitian yang saudara lakukan. Saudara Abdul Rifai, hasil penelitian Bapak ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Karena itu mudah-mudahan nanti pada gilirannya itu bisa dibuat dalam bentuk buku. Oleh karena tadi saudara menyinggung masalah Nenek Minah, ya. Ini di saat saudara menjalankan ujian, ada satu peristiwa lagi yang kita baca beredar di berbagai WhatsApp dan bahkan ada yang sudah buat dalam rekaman bentuk TikTok begitu. Ada seorang wanita ibu rumah tangga menemukan handphone. Dia tidak tahu siapa pemilik. Dan handphone itu diaktifkan terus, dia tunggu kalau pemiliknya itu bisa menghubunginya. Dan untuk itu ingin dia serahkan.
tapi tidak ada yang menghubungi, tiba-tiba kemudian dia ditemukan di dalam genggaman tangannya, kekuasaannya handphone itu, maka kemudian dia ditangkap, ditahan. Waktu ditangkap, ditahan, ada proses mediasi yang dilakukan antara pemilik handphone dengan ibu yang diduga melakukan tindak pidana pencurian. Padahal dia tidak bermaksud, dia hanya menemukan handphone. Tapi sayang sekali mediasi yang berkembang tidak masuk akal. Karena sang ibu ini yang terduga sebagai pelaku telah mengembalikan handphone tersebut. Lalu kemudian hasil mediasinya dia dituntut lagi untuk membayar uang 20 juta dan membayar ongkos perkara 15 juta rupiah. Padahal dalam perkara pidana itu biaya perkara ditanggung oleh negara. Nah, itulah sebabnya jadi bukan hanya peristiwa Nenek Mina ya. Dalam waktu menjelang Bapak ujian promosi ini ada lagi satu kasus yang menarik dan sudah mulai viral itu ya, sudah mulai viral. Kita berharap dengan buku yang Bapak lahirkan ini utamanya aparat penegak hukum itu dapat menyadari apa hal yang sebenarnya patut dilakukan dalam rangka mediasi atau diversi pada semua tindak pidana yang dimungkinkan untuk dilakukan diversi maupun mediasi. Saya kira demikian, dengan penuh hormat saya ingin mengembalikannya kepada Ibu Profesor Dr. Farida SHMH, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya mata pelajar Bapak Profesor Dr. HMSH. Selanjutnya saya mengundang dengan hormat yang amat pelajar Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Sofia, SMH, kalau beliau hadir pada kesempatan ini. Pauli? Enggak ada beliau, Prof. Tidak ada. Baik, siap, kalau begitu saya mengundang dengan hormat yang amat pelajar Bapak Profesor Dr. Abdul Masto Magasing, SAM. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu pimpinan sidang. Yang amat terpelajar Profesor Dr. Farida Patitingi, yang amat terpelajar, yang hormati tim promotor, komotor dan kopromotor, yang saya hormati Bapak penguji eksternal, Bapak Profesor Angkasa, Saudara Promovendus, dan Ibu dan Bapak sekalian yang ada dalam room webinar yang mengikuti acara promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang siang. Saudara Promovendus, jelas ya suara saya? Ya. Yep. Halo? Yep, oke. Okay. Ya. Iya, jadi saya akan mengulangi lagi bahwa disertasi Anda ini memang menarik untuk dibaca ya dan dikaji, sehingga menimbulkan berbagai perspektif ya. Saya ingin mencoba melihat dalam dua perspektif ya. Yang pertama itu dalam perspektif legal anthropology ya, dan yang kedua itu dalam perspektif legal philosophy ya. Yang pertama ya. Yang pertama, saya juga ingin mengemukakan suatu literatur di sini terkait dengan disertasi ini. Satu literatur yang klasik ya, yang ditulis oleh seorang yang bernama Michel Barkun, ya Michel Barkun, yang berjudul Law Without Sanction, ya Law Without Sanction. Jadi hukum tanpa sanksi. Begitulah judul yang ditulis pada akhir tahun 70-an dan awal tahun 80-an ya. Dari buku ini ya, saya mencoba mencari secara teoritis ya terhadap apa yang saudara kaji terkait dengan konsep diversi ini, meskipun dengan pendekatan keadilan restoratif, saya melihat bahwa ya inilah cara berhukum ya yang kelihatannya tidak mengenal ada yang namanya sanksi, tetapi ya ini mengenal ada prosedur-prosedur
di luar yang namanya sanksi ya, yang diterapkan. Dan inilah kira-kira di dalam konsep yang Saudara Promovendus ajukan, bahwa diversi memang kita tidak akan banyak bercerita sanksi, tetapi ada namanya defect tadi disebut bahwa ada pembelokan gitu. Gitu. Jadi seperti itu kira-kira yang ada dalam buku Michel Barkon itu. Yang kedua, Anda menggunakan buku yang sama juga yang saya miliki, original ya. Itu buku dari Lawrence Friedman ya. Lawrence Friedman. Tahun 75 ya, saya punya ini yang lama ya, original. Judulnya itu legal system ya. Sebenarnya judul aslinya itu legal system ya. Ya, saya ingin mengutip ya dan ingin menginterpretasi sebenarnya salah satu contoh dalam halaman-halaman pertama dari buku Lawrence Friedman. Begini, di dalam itu mengemukakan suatu contoh ya, ibarat mesin ya, ibarat mesin mobil ya. Mesin mobil itu terdiri dari berbagai komponen ya, sepakat ya? More Vendus ya, ya. Halo, ya. More Vendus bisa ya. Di dalam mesin mobil ya, di dalam mesin mobil itu ada berbagai komponen. Selain mesin, itu ada komponen lain di luar mesin, ya. Seperti aki, oli, ya. Ada rem, ada apa gitu, ya. Ada lampu, ya. Kalau salah satu fungsi yang ada dalam mesin itu tidak berfungsi, maka dia dinamakan disfungsi, ya itu. Nah, inilah yang coba digambarkan lebih jauh dalam konteks pemikiran-pemikiran Lawrence Friedman itu dalam berbagai pengalaman dia di negara dia ya. Jadi itu Western culture itu ya, pengalaman dari Lawrence Friedman ini ya. Nah, apa yang kita ingin lihat di sini bahwa dia ingin mencoba melihat bahwa ibarat mesin masyarakat itu, maka di situ dia menggambarkan bahwa di situ harus ada struktur ya, itu yang disebutnya legal structure itu. Kemudian ada substance ya, legal substance itu ya dalam konteks mesin mobil itu. Kemudian ada legal culture di situ. Nah dia itu harus menyatu dalam suatu masyarakat itu ya. Nah dalam konteks ini ya, pertanyaan singkat ya yang timbul dari dari kajian dalam Friedman ini, kira-kira ya kalau saya ingin tanyakan kepada Saudara Profesor, kira-kira konsep Anda ini dalam konteks mesin ini di mana Anda berada kira-kira di sini, bisa dipahami? Kalau bisa dipahami tolong dikasih komentar ya. Baik Prof. Jadi dalam disertasi ini apabila dikaitkan dengan teori sistem hukum Friedman, bahwa konsep ini berada pada tataran kultur, legal kultur, kultur hukum. Karena prinsip keadilan restoratif ini berbasiskan musyawarah untuk mencapai mufakat yang melibatkan para pihak. Musyawarah mufakat adalah kultur, nilai-nilai asli budaya masyarakat Indonesia. Itulah sehingga saya berpandangan bahwa konsep diversi ini adalah berada pada tataran kultur hukumnya, budaya hukumnya. Ya, oke ya. Nah, ketika kita bicara mesin, ini bukan saya yang mengambil contoh mesinnya, ini legal framework ya. Ini Lawrence. Kalau mesin itu ya, kalau mesin itu mobilnya adalah impor ya. Kan misalnya mobil Jepang ya. Karena ini buku ditulis tahun 75 ya. Nah, itu yang lama ya, original. Nah, kalau mobilnya misalnya itu made in Japan atau made in of America atau apa. Ya, karena waktu itu tentu belum ada Mobnas ya. Walaupun itu Mobnas juga, mesin itu bukan dari kita, itu Korea. Nah, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu adalah konsep kita gitu. Coba bagaimana ya? Ya, saya menyangka Anda punya cara membangun teori ya. Coba silakan. Baik Prof. Bahwa memang pada esensinya konsep diversi keadilan restoratif ini
memang kelihatannya berasal dari budaya Barat, tetapi pada hakikatnya bahwa prinsip-prinsip ini atau nilai-nilai ini ada juga telah dianut oleh masyarakat kita. Cuma hanya penamaannya saja yang berbeda. Nilai-nilai budaya hukum, budaya asli masyarakat Indonesia lah yang diangkat karena memang esensi dari prinsip keadilan restoratif ini adalah musyawarah untuk mufakat yang melibatkan korban, pelaku, atau tokoh masyarakat. Memang bahwa budaya-budaya setiap bangsa itu tidak dapat diambil alih begitu saja untuk diterapkan kepada bangsa lain. Karena semua bangsa ini masing-masing memiliki budaya dan cara sendiri dalam menyelesaikan perkaranya. Demikian, Bro. Yang kedua, ya. Tadi Anda menyinggung masalah musyawarah, ya. Saya berpandangan, ya, bahwa musyawarah, konsep musyawarah yang Anda kemukakan dalam konteks ini sebenarnya saya agak sanksi gitu ya. Saya agak sanksi dengan konsep musyawarah yang Anda tawarkan itu, ya. Kenapa? Karena musyawarah itu sendiri asalnya itu berasal dari kelompok masyarakat yang sederhana, ya. Itu. Atau kita sebut sebagai masyarakat tradisional yang amat sederhana ketika itu, yang kemudian oleh para ilmuwan itu membungkus dengan istilah musyawarah, ya. Gitu. Coba Anda tanya misalnya di berbagai wilayah de Negentiende Regen van Indonesia oleh Van Vollenhoven itu ada 19 wilayah hukum itu di mana masing-masing kelompok itu, kalau Anda tanya apa itu musyawarah, mereka enggak tahu. Mereka hanya mengatakan ada rules, ya, self governing, self pengaturan sendiri dari masyarakat itu, ya, yang kemudian dibungkus kembali oleh Cornelis van Vollenhoven dengan istilah adat reg, yang kemudian oleh Profesor Sudiman kan itu diberi nama hukum adat. Jadi itu adalah konsep yang berasal dari masyarakat tradisional. Satu, ya. Dikaitkan dengan konsep diversi. Diversi ini adalah salah satu konsep hukum yang berkembang, ya, dengan sistem keadilan restoratif yang berkembang setelah kita merdeka. Jadi ini adalah perkembangan hukum kita, ya, yes, okay itu, ya. Hanya saja saya agak sedikit pesimis kalau konsep musyawarah yang tradisional itu yang Anda masih tetap akan pakai. Jadi saya akan menawarkan solusi begini, ya. Tadi Pak Dr. Profesor Angkasa menyebut itu akta dibuat oleh siapa? Ya. Nah, kalau masyarakat berdasarkan berbagai penelitian dalam legal anthropology, ya, yang membuat akta itu masyarakat sederhana itu sepakat, ya, para pihak itu sepakat, ya, bagaimana apapun bentuk beratnya ringannya itu perkara ketika itu, mereka sepakat untuk datang kepada yang namanya, ya, yang kita sebut dengan bahasa Indonesia itu sebagai kepala adat itu Hofdorp, ya, dalam istilah Vanhoven itu. Nah, di situ diserahkan ini kepala ketua adat ini disebut sebagai non legal institution itu atau informal institution, adalah institusi informal yang diakui oleh para pihak dan masyarakat yang ada ketika itu. Nah, jadi penyelesaiannya juga siapa yang membuat itu, ya, ini karena posisi dari yang namanya leader, yang namanya ketua adat itu memang sangat amat terpercaya gitu. Dan mereka menjalankan fungsi-fungsi yang amat bijaksana dan sebagainya, ya, itu mereka tidak berpikir tentang untuk menjadi ketua partai, nggak ada, mereka tidak akan berpikir untuk jadi apa. Jadi semata-mata yang namanya masyarakat sederhana itu namanya itu hanya satu pendekatan satu arah. Nah, dibanding dengan masyarakat sekarang itu sangat kompleks gitu. Nah, terbukti apa yang dikatakan tadi contoh oleh Prof. Said gitu, ya. Nah, ini bisa nggak dikembalikan kalau dalam masyarakat tradisional itu jika terjadi pelanggaran,
Maka menurut keputusan yang ada ketiga itu bahwa harus dikembalikan ini situasi dan kondisi masyarakat yang ada. Itu yes okay, karena sangat sederhana. Tapi kalau zaman sekarang, zaman modern ini, bisa tidak dikembalikan dalam suasana seperti semula. Itu saya agak, ini mohon maaf ya, kita bisa berbeda pendapat. Karena ini ujian disertasi ya. Itu. Jadi saya melihatnya bahwa ini memang terlepas dari itu harus ada dua hal ini, bahwa ada cara pandang dalam konteks masyarakat tradisional dan cara pandang dari sudut masyarakat kekinian, masyarakat modern atau neo-tradisionalisme gitu. Nah, sampai kita akan berbicara lebih jauh tentang, saya nggak akan menyinggung itu, tentang konsep-konsep bagaimana pidana, bagaimana apa dan sebagainya. Nah, ya, itu satu. Itu yang kedua. Ini bisa ditangkap ya, Pak Borbovendus? Ya. Halo? Halo? Kurang kedengaran, Prof. Ya? Ya. Kurang kedengaran, Prof. Ya. Yang terakhir. Yang terakhir ya. Ya, yang terakhir dari 16 ya. Jadi ini terkait dengan Anda mengajukan 16 syarat ya untuk tercapainya itu. Ya, dari segi pendekatan filsafat ya, Anda mengemukakan ada tiga pilar ya. Mulai dari keadilan, kemanfaatan dan kepastian ya. Saya ragu gitu ya, bahwa apakah bisa dalam satu situasi tertentu ya, itu konsep itu bisa terjerma, terbungkus 16 itu bisa terakomodasi dalam ketiga pilar itu. Mengingat bahwa ya ada budaya-budaya yang berkembang di kalangan institusi penegak hukum. Ya, yang kalau 16 itu ya mungkin berat gitu ya. Belum lagi misalnya dari segi SDM dari ini mohon maaf ya, SDM dari para di institusi-institusi penegak hukum kita ya. Gitu. Mungkin saja mereka tidak paham ya, apa itu diversi, apa itu apa ya. Itu. Nah, ini kira-kira yang apa, mudah-mudahan Anda bisa menangkap apa yang saya kemukakan ya. Kalau ada tanggapan silakan. Baik, Prof. Saya ingin menanggapi yang terakhir tadi, memang bahwa idealnya tiga pilar itu, kepastian, kemanfaatan, dan keadilan itu, kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum itu dapat dicapai secara sekaligus. Tapi itu sangat-sangat sulit terwujud. Oleh sebab itulah, Prof. Ahmad Ali mengatakan bahwa ada prioritas yang bersifat kasuistis. Jadi mungkin ada keadilan yang didahulukan, kemudian kemanfaatan maupun kepastian hukum. Jadi memang tiga pilar itu tidak dapat diterapkan secara sekaligus. Demikian, Prof. Ya, ya. Ini memang ya. Baik, Bu Ketua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Terima kasih, Yang Amat Pelajar Bapak Profesor Mas Nolasi, SHMH. Selanjutnya saya mengundang yang di terakhir sebelum promotor Yang Amat Pelajar Ibu Dr. Wibi Heriani. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Amat Terpelajar. Waalaikumsalam. Pimpinan sidang, Yang Amat Terpelajar Prof. Farida Patitingi, tim promotor dan kopromotor, Bapak Profesor Musakir, Prof. Muhadar, dan Ibu Dr. Hairana. Yang Amat Terpelajar dan terhormat penguji eksternal Profesor Dr. Angkasa yang saya hormati, dan penguji internal Profesor Said Karim, Bapak Profesor Muhammad Sofyan, dan Profesor Bapak Profesor Mas Amagasing. Saudara Promovendus Pak Rifai, syarat utama dari diversi ini Bapak tulis di disertasi ini bahwa ada permintaan maaf, kemudian adanya pengakuan bersalah, dan adanya pemberian ganti rugi. Ya, yang ingin saya tanyakan,
apa arti permintaan maaf di dalam sistem peradilan pidana, ya, apa perbedaan permintaan maaf, arti permintaan maaf itu di sistem peradilan pidana dan di ruangan diversi ini, Pak, ya. Jadi arti permintaan maaf di sistem peradilan pidana dan di penyelesaian kejahatan harta benda melalui diversi. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Perbedaan esensial memang bahwa permintaan maaf dalam sistem peradilan pidana terpadu itu tidak dijadikan dasar pembebasan terhadap pidana, terhadap pelaku, tetapi merupakan syarat yang meringankan jatuhnya hukuman terhadap pelaku. Sementara di dalam konsep diversi ini, permohonan maaf ini, permintaan maaf ini adalah merupakan syarat mutlak dari dibebaskannya pelaku dari tanggung jawab. Demikian, Bu. Ya, semoga permintaan maaf itu bukan basa-basi ya, Pak, tetapi dari hati yang dalam, hati yang tulus begitu. Biasanya di Indonesia itu untuk tampil di pengadilan, depan pengadilan, orang pengacara itu sering menyuruh kliennya itu untuk pakai peci, pakai songkok, ya, pakai baju hitam putih, pakai sepatu, harus penampilan sopan untuk mendapatkan simpati dari hakim gitu. Ya, moga-mogahan permintaan maafnya itu tulus, begitu maksud saya, ya. Yang kedua, Bapak menggunakan teori Friedman, ya, seperti tadi disinggung oleh Prof. Mas Bamagasing, teori Friedman. Yang pertanyaan saya, bagaimana penerapan teori Friedman ini dengan penggunaan diversi ini, di mana di tahap misalnya komponen, ya, three elements of legal system itu jadi ada struktur, ada legal culture. Bagaimana itu pembenahannya, pembaruan baik ke depannya itu? Baik. Kalau melalui diversi ini. Silakan, Pak. Baik, Bu. Kalau dikaitkan dengan teori sistem hukum Friedman dengan konsep diversi ini, bahwa pada tahap tataran struktur, yaitu penegak hukum dalam hal ini penyidikan, pada tahap itulah awal mula diupayakan konsep diversi ini dengan prinsip keadilan restoratif. Karena pada tahap penyidikan adalah merupakan pintu gerbang masuknya proses penyidikan, proses dimulainya proses peradilan. Sehingga pada tataran struktur hukum inilah yang lebih awal menjadi pintu masuk dalam proses diversi ini. Demikian. Kayaknya agak terganggu, mic terganggu ya. Prof. Enggak ada suara. Iya. Ini barangkali yang lagi kurang. Kurang bagus. Iya. Bagus ya. Jadi, atau sinyal. Iya, sudah selesai, Pak. Kurang bagus Adi, iya, audio baik, tadi saya jelaskan. Kira-kira kalau sudah, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih ya mata pelajar Ibu Dr. Wiryani, SMH, ini karena agak sinyal agak terganggu. Baik, selanjutnya saya mengundang promotor untuk memberikan sanggahan maupun klarifikasi terhadap diskusi. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Dekan selain yang sedang promosi, penguji yang amat. Tim promotor
ada beberapa kajian yang saya baca, terutama dari praktisi hukum, yang menyatakan atau kehadiran restorasi hubungan dengan adanya diversi terganggu dari Jaksa Agung Kapolri dan namanya tidak kedengaran Prof. Baik. Suara terganggu Prof. Ya, tidak kedengaran Prof. Tidak kedengaran Prof. Beberapa kajian dari para praktisi hukum yang menyatakan bahwa penerapan restoratif justice ini karena itu putus-putus Prof. Penyelesaian tindak pidana harus belum. Halo. Masih putus-putus Prof, enggak kedengar Prof. Ya, oke saya ulangi ya. Saya ulangi. Yep. Ada beberapa kajian dari para praktisi hukum yang menyatakan bahwa penerapan restoratif justice pada penyelesaian tindak pidana pada penyelesaian tindak pidana itu merupakan pembangkit terhadap undang. Oleh karena itu mereka berpendapat penyelesaian tindak pidana harus itu merupakan pembangkangan terhadap undang-undang, ya, sehingga mereka berkesimpulan bahwa penyelesaian tindak pidana ini harus tetap menggunakan retributive justice. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Promovendus terhadap kajian tersebut dan kaitkan dengan aliran-aliran pemikiran hukum. Silakan. Baik. Halo. Pada prinsipnya. Ya. Halo. Ya, kedengaran. Halo. Kedengaran. Ya, kedengaran. Ya, kedengaran. Ya. Lanjut. Baik, Prof. Saya cuma mungkin yang terakhir tadi, Prof, saya tidak dengar aliran-aliran yang mana yang dimaksud. Saya tidak kedengar terputus tadi, Prof. Ya, ini kan hasil kajiannya menyatakan penerapan restoratif justice itu adalah pembangkangan terhadap undang-undang. Sehingga mereka berkesimpulan bahwa penyelesaian tindak pidana tetap menggunakan retributive justice, bukan restoratif justice. Nah, bagaimana tanggapan Promovendus terhadap kajian itu? Dan kaitkan dengan aliran-aliran pemikiran hukum sebagaimana yang Anda tulis di dalam disertasi ini. Silakan. Baik, Prof. Pada prinsipnya, penyelesaian perkara pidana, tindak pidana itu dapat dilakukan dalam dua cara. Cara pertama yaitu sistem peradilan, melalui sistem peradilan pidana, dan cara yang kedua di luar pengadilan. Di dalam perkembangan terakhir ini bahwa cara penyelesaian perkara melalui tindak pidana dalam sistem peradilan pidana terpadu misalnya, yang semata-mata menekankan retributive justice atau pembalasan, itu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi kekinian, kondisi sekarang ini. Dan itu cenderung melanggar keadilan dari pelaku maupun korban.
sehingga untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan sistem peradilan pidana itu, maka penyelesaian perkara di luar pengadilan perlu dilakukan. Karena itu untuk menampung perkembangan zaman sekarang ini. Demikian, Prof. Oke. Ya. Jadi kalau menurut saya, Pak Ribai, Pak Prof. Endus, yang hanya ya itu yang sekarang ini dengan perkembangan masyarakat ya. Nah, salah satu contohnya ada buku saya perlihatkan, Law Without Values ya, ini ditulis oleh Albert Ascler yang mengkritik Holmes. Holmes itu salah satu begawan hukum di Amerika. Tapi Albert Ascler ini mengkritik karena apa? Karena di dalam kajian-kajian Holmes itu sangat sedikit menyinggung tentang nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Karena memang Albert Ascler ini adalah penganut dari Darwinisme sosial. Itu yang merupakan kritik terhadap Holmes. Kemudian pertanyaan berikutnya. Saya melanjutkan dari pertanyaan Prof. Said, Prof. Masbah, dengan Ibu Dr. Wiwit. Di dalam praktik, dalam perkara apa saja, bukan hanya dalam perkara perdata, termasuk dalam perkara pidana. Pelapor dan terlapor termasuk penegak hukum. Seperti itu dalam kaitannya dengan teori Lorentz treatment. Culture. Mari baik. Mohon maaf, saya tidak bisa mendengar, Prof. Putus, Prof. Tidak kedengaran kita punya ini, Prof. Saya ulangi. Ya, Prof. Sekarang suara belum bagus, Prof. Kedengaran. Belum bagus. Pak Ripaya, sudah kedengaran suara saya? Belum, Prof. Masalahnya. Belum, Prof. Semua kedengaran. Ini semua suara yang muncul semua kedengaran sama saya. Kan baik. Jangan dengan tak, Prof. Tapi kayak Ibu juga tadi begitu. Ya, mendung memang. Jangan tinggal di perdos. Jaringan tinggal di perdos, disadap sama bateri. Prof. Ya. Di dalam praktik, ya. Di dalam praktik, apabila terjadi tindak pidana, apabila muncul perkara, bukan hanya perkara perdata, tapi termasuk perkara pidana. Pelapor, terlapor, maupun penegak hukum, itu cenderung untuk menyelesaikan melalui perdamaian. Pertanyaannya adalah, mengapa terjadi kecenderungan seperti itu? Dan kaitkan dengan teori dari Lorentz khususnya tentang legal culture. Bisa ditangkap? Baik, Prof. Halo? Jadi bisa ditangkap enggak? Baik, Prof. Saya bisa tangkap, Prof. Iya, Prof. Ya. Jadi kecenderungan masyarakat sekarang ini untuk menyelesaikan persoalannya secara musyawarah untuk mufakat yang dibediasi oleh aparat penegak hukum, baik korban, pelaku maupun aparat penegak hukum,
di dalam naskah saya sudah jelaskan bahwa ada beberapa manfaat yang didapat oleh korban, pelaku maupun negara. Apabila dikaitkan dengan teori Friedman mengenai struktur, substansi dan kultur hukum, bahwa misalnya dari aspek struktur, dengan penyelesaian perkara melalui diversi, melalui prinsip keadilan restoratif ini, tentunya tidak terjadi penumpukan perkara. Karena perkara-perkara yang kecil dapat diselesaikan melalui konsep ini. Itu dari aspek struktur hukum. Dari aspek substansi hukum misalnya, korban dengan penyelesaian diversi akan mendapatkan manfaat berupa pengembalian ganti kerugian dari pelaku. Sehingga hak-hak keperdataan yang terlanggar itu dapat dipulihkan. Dari sisi pelaku misalnya, pelaku tetap terjaga harkat dan martabatnya dan tidak terstigma sebagai narapidana. Apabila terutama dalam kaitannya dengan kultur hukum, bahwa konsep diversi melalui prinsip keadilan restoratif ini, itu adalah merupakan nilai-nilai dan karakter masyarakat Indonesia yang telah ada sejak zaman dahulu dan masih dipraktikkan sampai sekarang. Hanya saja konsep ini menjadi redup karena adanya penggusuran nilai oleh penjajah Belanda. Sehingga nilai-nilai asli masyarakat itu tergusur oleh nilai-nilai penjajah. Jadi banyak manfaat dari konsep ini, baik dari pemerintah atau negara, korban maupun pelaku. Demikian, Prof. Baik. Jadi, dalam kaitannya dengan teori Friedman tentang legal culture, mengapa cenderung terjadi perdamaian apabila terjadi tindak pidana maupun perkara perdata maupun perkara-perkara yang lain, ya? Karena salah satu kultur bangsa Indonesia itu adalah kultur yang suka berdamai. Oleh karena itu, ketika ketemu pelapor, terlapor, penegak hukum sama-sama memiliki kultur yang sama yaitu suka berdamai, maka mereka cenderung untuk menyelesaikan melalui perdamaian. Oleh karena itu, saya mau sampaikan bahwa sangat tepat Anda menggunakan teori ini di dalam menganalisis Anda punya disertasi. Baik, saya kembalikan kepada yang terhormat, yang amat terpelajar, diberikan Profesor Dr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Musakir selaku promotor. Dengan demikian, maka berakhirlah ujian saudara. Selanjutnya sidang Profesor Dr. saya tangguhkan selama kurang lebih 10 menit untuk memberi kesempatan kepada dewan penguji menetapkan hasil ujian. Saudara Promovendus, dipersilahkan untuk tetap di room meeting Zoom ini untuk menunggu selama 10 menit. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji akan berpindah ke room meeting lain untuk melakukan rapat penilaian ujian promosi. Terbuka. Promovendus beserta para hadirin di room meeting ini dipersilahkan untuk menunggu ketua sidang membuka kembali sidang ujian promosi. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh ketua sidang. Baik, sidang promosi doktor saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh ketua sidang. Ya, baik, yang saya hormati tim promotor, tim penguji, dan Bapak Ibu tamu undangan yang saya muliakan, dan Saudara Promovendus, saya akan membacakan yudisium atas nama rektor. Yudisium. Sidang promosi, sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin beserta promotor, ko-promotor dan penguji
dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudara Abdul Rifai, setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, co-promotor, dan penguji, dengan ini menyatakan bahwa Saudara Abdul Rifai dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nilai disertasi Saudara adalah A dengan indeks prestasi kumulatif 3,98, masa studi 3 tahun 4 bulan. Saya kira ini sebuah prestasi yang sangat bagus ya. Dengan demikian, mulai hari ini, Rabu tanggal 3 Februari 2021, pada pukul 11.40 waktu Indonesia bagian tengah, Saudara Abdul Rifai berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Semoga ini dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Amin. Makassar, 3 Februari 2021, atas nama Rektor, Ketua Sidang Profesor Dr. Farida Patitingi S.H., Promotor Profesor Dr. Musakir S.H. Hasil yudisium Dr. Abdul Rifai S.H.M.K.I.N. akan diserahkan oleh bagian akademik program Doktor Ilmu Hukum setelah sidang ujian promosi selesai. Baik, selanjutnya saya silakan Saudara Dr. Abdul Rifai untuk menyampaikan ucapan terima kasih maupun pesan-pesannya selama menempuh pendidikan doktor di Fakultas Hukum. Silakan, 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Subhanallah rabbil alamin. Saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan akal dan fatwa kepada manusia dan seluruh dunia, melalui Al-Qur'an dengan memerintahkan untuk senantiasa membaca dengan menyebut nama Tuhan melalui perantaraan kalam. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa menuntut umat yang senantiasa belajar. Sebagaimana sabdanya, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu. Setiap perlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Ilmu pengetahuan merupakan sarana menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Seorang yang berilmu harus mampu mengemban amanah itu dan senantiasa menambah ilmunya karena akal dan pikiran manusia sangatlah terbatas. Ahmad Saibul Islam Hasan Al-Banna dan Tafsir Hasan Al-Banna menjelaskan bahwa karena akal yang berkala di alam kekuasaan, Allah ini tidak mampu meningkatnya secara menyeluruh dan tidak dapat menjangkau secara utuh berbagai hal yang tersembunyi. Ada saat akal pasti mencapai batas yang telah ditetapkan oleh Allah baginya. Akal harus mencapai hakikat kejadian secara bertahap. Suatu ketika, akal menemukan kebenaran, di lain waktu akal melakukan kesalahan. Akal seyogianya memetik pelajaran dari kesalahan dan mengungkap hakikat dalam dengan kebenaran. Mengetahui keterbatasan akal dan ilmu manusia, Allah berfirman dalam surat Taha, "Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku." Semoga ilmu pengetahuan yang guru dan dosen berikan kepada saya dapat diamalkan dan bermanfaat bagi sesama. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan berkah. Saya sadar sepenuhnya bahwa ilmu pengetahuan yang saya peroleh sampai sekarang ini adalah hasil dari berbakti guru dan dosen yang dengan ikhlas dan tulus mengajarkan kepada murid-muridnya. Jasa dan pengabdian guru dan dosen tidak dapat dibalas dengan apapun dan tanpa apapun. Untuk itu, melalui kesempatan ini, saya hanya dapat berdoa untuk guru dan dosenku yang mulia. Untuk guru dan dosenku yang telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Dilapangkan dari terangi kuburannya, dijadikan kuburannya taman dari taman-taman surga, dijauhkan dari siksaan kubur dan siksaan api neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Untuk guru dan dosenku yang mungkin saat ini lagi terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua penyakitnya dan menyegerakan kesembuhannya serta meringankan penderitaannya. Untuk guru dan dosenku yang sampai saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin, kesehatan dan kemampuan, dijauhkan dari segala macam bahaya dan penyakit serta malapetaka.
Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Dekan Profesor yang Maha Terpelajar Ibu Profesor Dr. Karya Paritingi Sanghum dan para wakil Dekan Fakultas Hukum, Ketua Prodi Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum yang Maha Terpelajar Ibu Profesor Dr. Mawati Risa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu Fakultas Hukum UNHAS sejak jenjang S1, S2, dan S3. Fakultas Hukum adalah sumur dan ladang ilmu bagi saya dan saya sangat bangga menjalani akhirnya. Semoga kedepannya Fakultas Hukum semakin baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Penghargaan, rasa hormat dan ucapan terima kasih dengan penuh kerendahan hati saya haturkan kepada yang terhormat dan yang Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. Musakir SHMH, Profesor Dr. Muhadar SHMH, dan yang amat terpelajar Ibu Dr. Hairana SHMH selaku tim promotor yang telah banyak menggunakan waktu dan memberikan bimbingan, saran dan masukan serta menunjukkan hal-hal yang penting dan perlu diperhatikan dengan penuh keikhlasan selama dalam proses penyelesaian dan pembimbingan disertasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat dan mencurahkan rahmat dan rahmannya kepada beliau semua. Ucapan yang sama juga saya haturkan kepada yang terhormat dan yang Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Sofian SHMH, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Said Karim SHMH, Bapak Profesor Dr. Abdul Masbah Mardasi SHMH, dan yang amat terpelajar Ibu Dr. Wiwi Heriani SHMH selaku tim penilai internal, dan yang amat terpelajar Bapak Dr. Angkasa SHMH selaku tim penilai eksternal yang telah banyak memberikan masukan, arahan maupun saran yang membuka cakrawala dan paradigma berpikir saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat serta mencurahkan rahmat dan rahmat-Nya kepada Bapak dan Ibu semua. Terkhusus kepada kedua orang tua kita, Ibunda Haji Siti Nurulaya dan Ayahanda Haji Muhammad Yasin Ahmad Bia yang merupakan guru yang pertama dan utama. Terima kasih telah mendidik, membesarkan dan menyekolahkan serta senantiasa mendoakan saya selama ini. Jasa dan pengorbanan yang telah diberikan kepada saya tidak dapat terbalas walau dengan nyawa sekalipun. Semoga apa yang telah diberikan selama ini menjadi amal jariah bagi keduanya di hari kemudian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin, kesehatan dan dijauhkan dari segala bahaya. Akhirnya, terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya saya persembahkan kepada istri tercinta Nur Hayati Studi yang dengan sabar dan ikhlas memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan studi ini. Terkhusus kepada anak-anak tercinta yang Bapak banggakan dan sayang. Ahmad Faik Fitesha, Siti Nurfaida Zahra, Aisyah Naifah Ufaida dan Atifah Nailatul Ijah. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan tekad yang kuat untuk senantiasa belajar dan menuntut ilmu sampai ke jenjang tertinggi bidang akademik. Jadilah manusia yang merdeka bebas dengan berpegang teguh pada nilai-nilai agama, moral dan budaya. Junjung tinggilah prinsip kearifan lokal masyarakat Bima, Majalah Bodau. Dan pegang teguhlah petua nusantara di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu ikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Quran Al-Isra 36. Jangan menekuni apa yang tidak mungkin dapat dicapai, agar tenaga dapat digunakan untuk hal-hal yang berguna. Carilah apa yang kalian belum ketahui untuk dapat diketahui dan masih dalam wilayah ilmu pengetahuan. Untuk adik-adikku Nur Hayati AMD, Nur Laila SP, Faisal, Faruk, Fadil, Jufri, MT, Dr. Kadri, Dr. Usman, Sebagai Analis, Anastasi, dan Juma MPR, beserta keluarga. Terima kasih support dan doanya selama ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada staf akademik, Pak Uli, Pak Hakim, dan Pak Hasan, yang telah banyak bantu selama ini dengan sabar melayani kami sebagai mahasiswa. Terima kasih juga satu dan kepada rekan-rekan notaris dan PPAT di Kabupaten Maros, umumnya Pemda Bone dan sekitarnya, para rekan-rekan FGD K3 untuk diskusi komunitas kopi-kopi, kantor hukum Riyadi dan rekan, dan rekan-rekan yang sempat ikut dalam Zoom ini. Akhirnya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNHAS angkatan 2017. Terima kasih kerjasama, kebersamaan, doa dan semangat kita selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala
senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua dan apa yang kita kerjakan dan usahakan bernilai ibadah di sisinya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Dr. Abdul Rifai. Ya, saya mengundang promotor untuk memberikan pesan-pesan khusus pada yang mata pelajar Dr. Abdul Rifai SI. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang promosi tim penguji, khususnya penguji eksternal Bapak Dr. Angkasa SI Hukum dan hadirin yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita telah menyelesaikan salah satu tugas akademik yaitu pelaksanaan sidang promosi ujian doktor atas nama saudara Abdul Rifai. Dan saudara Abdul Rifai telah berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan tim promotor dan penguji hingga saudara Abdul Rifai telah meraih gelar doktor dalam bidang ilmu. Oleh karena itu, atas nama tim promotor saya menyampaikan selamat kepada saudara Dr. Abdul Rifai SHMH beserta keluarga atas keberhasilannya menyelesaikan studi S3 pada program pascasarjana Fakultas Hukum Unhas. Sekaligus menyampaikan terima kasih dan penghargaan kami kepada yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Ibu Profesor Dr. Farida Patiting SHMH yang telah memberikan kepercayaan kepada kami. Bertiga yaitu Bapak Profesor Dr. Muhadar SHMH selaku Co-Promotor 1 dan Ibu Dr. Heran SHMH selaku Co-Promotor 2 untuk membimbing Saudara Dr. Abdul Rifai SHMH selama menempuh pendidikan S3 di Fakultas Hukum Unhas. Kepada Saudara Dr. Abdul Rifai SHMH, kami yakin dan percaya bahwa selama mengikuti proses pembimbingan mulai pada saat persiapan ujian proposal penelitian, seminar hasil penelitian, ujian pra-promosi hingga ujian promosi pada hari ini, banyak lika-liku dan pengorbanan yang membuat Anda harus jatuh bangun dalam menghadapi tim promotor. Yang mungkin saja dapat membuat hati dan pikiran Anda menjadi kesal dan bahkan mungkin muncul kebencian. Terutama pada saat menunggu dan menunggu hasil perbaikan atau koreksi dari kami. Seolah-olah Anda berpikir bahwa ibarat Anda berada dalam sebuah perahu yang kecil di tengah lautan samudra yang luas dengan seorang diri dan jauh meninggalkan anak dan keluarga, pekerjaan dan teman sejawat yang tidak memiliki kepastian kemana arah gerangan perahu ini akan terdampak atau mungkin akan lenyap ditelan ombak yang besar. Tetapi yakinlah bahwa semua proses perjalanan yang Anda lalui itu tidak ada maksud lain dari tim promotor dan co-promotor, kecuali untuk menjadikan Anda sebagai seorang doktor yang tak lekan karena panas dan tak lapuk karena hujan. Pada hari ini, Saudara Abdul Rifai SHMH, ketahuilah bahwa sesungguhnya Anda memang selama ini berada seorang diri di atas perahu yang kecil dan mendayung seorang diri. Artinya Anda dengan kemauan yang keras, tidak ada orang lain yang tercampur dalam menulis kitab disertasi. Lalu mendayung perahu kecil di tengah samudra yang luas. Bukan berarti Anda berada dalam ketidakpastian. Tetapi Anda berada dalam kepastian tujuan. Tujuan itu hanya diketahui oleh tim promotor, yaitu Anda mendayung perahu itu akan menuju pada sebuah pulau yang disebut dengan Pulau Karang. Pada hari ini, Saudara Dr. Abdul Rifai SHMH telah sampai pada tujuan itu dan telah berhasil menggapai Pulau Harapan. Oleh karena Pulau Harapan telah digapai oleh Saudara Dr. Abdul Rifai SHMH, maka pada hari ini, Saudara Dr. Abdul Rifai SHMH telah mengakhiri hubungan formal kita dalam kapasitas promotor dan promovendus. Dan kini kita telah menjadi kolega sebagai sesama doktor dalam bidang ilmu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami mengingatkan beberapa hal sekaligus sebagai harapan kepada saudara sebagai seorang doktor. Yaitu saudara senantiasa mampu membedakan antara saudara Abdul Rifai sebelum doktor
dan saudara Abdul Rifai setelah meraih gelar doktor. Kalaulah selama ini kita memiliki pola pikir dan perilaku yang cenderung egois, emosional, sulit menerima perbedaan, apalagi kritikan, maka setelah doktor, seyogianya pola pikir dan perilaku seperti itu harus ditinggalkan dan bijak dalam menerima perbedaan dan kritikan, serta bijak dan rasional dalam menyikapi segala hal. Dengan perubahan yang demikian, maka alma mater akan merasa bangga, merasa bahagia, dan tersenyum melahirkan seorang Abdul Rifai sebagai seorang dokter. Sekalipun dokter yang Anda raih pada hari ini adalah gelar tertinggi dalam dunia akademik, tetapi tidaklah berarti bahwa saudara sudah berada pada puncak raihan ilmu, sehingga sudah merasa hebat dari yang lain. Ketahuilah bahwa kapan saja kita merasa hebat, maka pasti ada yang lebih hebat. Dengan perkataan lain, di atas langit masih ada langit. Terakhir, kami berpesan kepada saudara Dr. Rifai SHMH. Jagalah alma mater Fakultas Hukum Unhas ini agar selalu tersenyum bahagia, karena performance yang dipersembahkan oleh saudara Dr. Abdul Rifai SHMH di dalam masyarakat. Dan jangan bahkan alma mater ini menangis karena memiliki seorang dokter yang justru ikut mengelabui proses penegakan. Sekali lagi selamat kepada saudara Dr. Abdul Rifai SHMH dan keluarga. Dan kami atas nama tim promotor, apabila selama ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, maka kami mohon dimaafkan. Demikian pula, dalam pelaksanaan kegiatan promosi ini, jika terdapat tutur kata, perilaku yang berlebihan dari kami, maka pada kesempatan ini kami atas nama tim promotor memohon maaf yang tulus kepada kita semua. Terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Salam. Anda penghargaan dari Rektor Universitas Hasanuddin kepada promotor dan penguji eksternal, dan tanda penghargaan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada masing-masing kopromotor akan dikirim setelah ujian promosi selesai. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Baik, terima kasih. Sebelum saya menutup secara resmi sidang promosi doktor saudara Abdul Rifai pada siang hari ini, izinkan saya atas nama Rektor dan secara khusus atas nama pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menyampaikan selamat dan sukses pada saudara Abdul Rifai. Alhamdulillah pada beberapa saat lalu telah mampu mempertahankan disertasinya dan dapat meraih predikat doktor. Alhamdulillah kalau saya lihat perjalanan studinya mulai dari 1 sampai 3 ini, saudara Abdul Rifai menempuhkan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saya kira tidak diragukan lagi kecintaannya kepada Unhas ya. Untuk itu seperti tadi pesan dari promotor untuk terus menjaga nama baik alma mater tercinta Universitas Hasanuddin dengan cara meningkatkan kualitas diri, menjaga diri kita dengan frame moral yang telah integritas yang telah diberikan, yang telah dimodelkan oleh Universitas Hasanuddin, khususnya Fakultas Hukum, selama ini, selama saudara menempuh pendidikan, baik mulai dari jenjang S1 sampai jenjang S3. Saya kira apa yang tadi telah disampaikan oleh promotor untuk dapat diamalkan, untuk dapat dilaksanakan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saat ini saudara adalah seorang notaris, dan kalau mendengar tadi kurikulum vitae-nya juga kita memimpin organisasi ini di tingkat lokal gitu ya. Maksudnya saya di komunitas notaris Bone dan sekitarnya seperti itu ya. Pak Rifai sekarang di Maret. Ya, selamat. Saya juga ingin sampaikan kepada Ikatan Notaris Indonesia khususnya Sulawesi Selatan dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena alhamdulillah satu lagi sumber daya dari ini dan IPAT itu telah raih predikat tertinggi di bidang akademik.
saya kira secara bertahap sudah banyak yang telah meraih predikat doktor dari PPAT kita, alhamdulillah di Fakultas Hukum maupun di universitas yang lain ya. Dan itu akan menambah kualitas dari pelaksanaan profesi, tugas profesi saudara seorang notaris PPAT, memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat kita. Karena notaris PPAT juga merupakan salah satu tumpuan harapan bagi masyarakat secara luas untuk memperoleh kepastian hukum, khususnya di bidang-bidang tugas saudara selaku notaris maupun selaku PPAT. Begitu, selamat sekali lagi buat saudara. Dan terima kasih juga telah memilih Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sebagai tempat saudara belajar. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita dapat memberikan dan mempersiapkan baik pelayanan terbaik untuk Pak Dr. Rifai secara khusus dan juga kepada seluruh mahasiswa maupun yang sudah menjadi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Baik, selamat tentunya juga kepada seluruh keluarga besar. Saya lihat tadi di Zoom ini ada juga orang tua hadir ya dari Bima. Barangkali tadi ada saya lihat ada Bima gitu, orang tua maupun keluarga, istri dan anak-anak serta keluarga besar yang hadir di ruang virtual ini, yang mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk seluruh keluarga karena tidak mudah untuk meraih predikat tertinggi di bidang akademik ini. Dan selanjutnya saya juga sekali lagi menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim promotor yang telah bersinergi dengan baik dan dapat melahirkan seorang doktor pada hari ini. Dan secara khusus juga secara berturut-turut pada seluruh tim penguji, khususnya penguji eksternal Bapak Profesor Angkasa. Terima kasih banyak Prof atas perkenannya untuk selalu bersama kami di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, ya khususnya di ujian promosi ini. Karena tanpa kehadiran Prof Angkasa, maka ujian ini tidak bisa kita laksanakan. Sekali lagi terima kasih dan salam hormat untuk seluruh keluarga besar di Purwokerto dan untuk di UNSUD. Dan juga terima kasih kepada seluruh penguji internal yang telah mengawal proses pendaftaran ini mulai dari proposal hingga promosi pada kesempatan ini. Luar biasa dedikasi dan pengabdian Bapak Ibu guru besar dosen kita dengan penuh perhatian mengawal proses pendaftaran ini dengan baik, alhamdulillah. Dan segala hal yang mungkin ada hal-hal yang menurut mahasiswa, mungkin ada hal-hal yang menjadi pembelajaran, itu tolong dipetik saja positifnya ya, tidak ada maksud dari dosen maupun kami semuanya untuk menghambat maupun memperlama proses pendoktoran, karena bahkan kami dituntut untuk bisa memberikan pelayanan terbaik. Ini ada Profesor Angkasa sebagai asesor, ya itu selalu menyampaikan kepada kita masukan agar proses pelaksanaan program studi itu bisa berjalan tepat waktu ya, sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Begitu, sekali lagi terima kasih atas dukungan dan penghargaan untuk kita, untuk Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dan sekali lagi saya akan terima kasih atas tamu undangan yang hadir, khususnya keluarga besar notaris, banyak sekali tadi hadir ya, boleh ya teman-teman. Dan terakhir saya ingin menyampaikan satu dua pantun ya untuk Pak Rifai, Pak Dr. Abdul Rifai, sebagai hadiah. Jalan-jalan ke Pantai Losari bersama keluarga di Matihari. Selamat dan sukses, Saudara Abdul Rifai telah lulus doktor pada ujian promosi. Dari Bima, meraih mimpi demi masa depan yang pasti. Terima kasih kepada G telah hadir di ujian promosi. Satu lagi, mantap. Kuliah di UNHAS adalah impian. Ketemu jodoh menjadi harapan. Terima kasih. Undangan, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Karena yang ketemu jodoh itu banyak ya. Yang hari ini sedang merayakan ulang tahun pernikahannya, yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Musakir, SIMH, beliau juga ketemu jodoh di Fakultas Hukum UNHAS. Dan juga Ibu Dr. Wiwi Heriani juga ketemu jodoh di Fakultas Hukum Profesor Ahmad Ali. Masih banyak di sini yang ketemu jodoh, alhamdulillah. Dan saya kira di antara alumni dan antara mahasiswa juga banyak yang ketemu jodoh di Fakultas Hukum Profesor Ahmad. Saya kira itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan penghargaan tinggi pada seluruh tamu undangan yang hadir. Dan
promosi dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang promosi dokter saudara berupaya dengan resmi menyatakan ditutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada selamat berpai. Promotor, kopromotor, tim penguji dan para undangan atas kehadirannya pada ujian promosi online Dr. Abdul Rifai SHMKN. Saya MC mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.